Halo semua, kembali lagi di channel kami lagi. Untuk di video kali ini kami akan lanjut main The 3FD Britney. Oke, kita langsung aja ke permainannya. Oke, di sini kebetulan untuk kontrolnya kita kembalikan, kemudian di sini saya pakai loadstat ya kemarin ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena di video-video sebelumnya itu ternyata bukan episode 3 ya, tapi masih episode 2 yang dimana episode tersebut masih chapter. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi contohnya, nah ini kemarin masih episode 2 ternyata dan chapternya masih chapter 4. Jadi untuk di video sebelumnya itu masih chapter 2 dan untuk chapternya chapter 4 ya. Jadi kami akan mengganti thumbnail. Dan ya, walaupun salah pembicaraan gak masalah lah, yang penting thumbnailnya sesuai lah ya. Jadi karena gak kepikiran di sini ya, terlalu sibuk untuk memainkan gamenya. Oke, gak usah kesini aja, kita langsung start mission aja. Oke, kemarin di sini ya, yang bajunya sobek-sobek, aduh payah, bahaya ini. Sini mau ganti atau enggak ya? Karena kebetulan untuk defense-nya tuh agak mengurangi sih. Oke, baru lagi ya, bayar sih. Oke, kita langsung start mission aja. Nah, kalau di sini baru ke chapter 3-nya. Episode 3, chapter 1. Nah, iyalah itulah. Ini, waduh, ini nih yang bikin greget. Oke, kita hindari ini ya. Aduh, kapet. Di sini untuk cara mainnya kita pindah-pindah ya ke teman, kemudian kita pindah lagi. Kemarin di sini saya pakai cheat ya. Jadi aduh. Hilang nih. Oke, di sini kita harus ledakin bom ya. Foton.
kita harus lari. Cabut. Oke, di sini juga ada teka-tekinya ya, sama seperti tadi, kita harus ngales-ngales juga. Oke, kebetulan di sini ada sesekan atau tidak? Oh, ada. Oke, jadi saya save di sini dulu aja ya. この先のエリアに。こちらルット。ラストンベルとこだ。今のうちに追いつけ。 Saya pakai ini aja lah ya, biar gak lama juga. Yang bikin lama tuh musuh nggak sih sebenarnya. Dan juga tadi ada seperti kalian harus menembak sesuatu dari sesuatu itu apa? Bundar-bundar gitu ya. Seperti bola mata warna merah itu. Thank you.
lama juga. Aktifkan dulu aja ya. Oke, saya save state dulu aja di sini. Oke, kita pakai kereta. Ah, ini lumayan juga sih. Terakhir di episode kereta ya, jadi ini kebetulan durasi waktu juga masih berapa menit ini ya. Oke, sudah lebih 10 menit, jadi mohon maaf banget, jadi saya tutup aja di sini untuk game-nya. Saya stay dulu aja, jadi saya akan lanjut lagi main di game ini di episode berikutnya. Jadi mohon maaf banget karena ya saya juga agak ingin main lama-lama juga ya untuk main game ya. Oke, jadi mohon maaf banget jika di sini juga menggunakan cheat karena musuhnya ya gitulah, intinya lama. Jadi saya menggunakan cheat itu agar tidak terlalu lama juga atau tidak menghabiskan waktu bermain saya juga. Dan mungkin buat kalian yang mungkin pro player atau gimana, kalian bisa komen aja, atau mungkin kalian nggak gunakan cheat setelah kalian, mungkin kalian juga bertanya-tanya, bang bagaimana cara menggunakan cheatnya. Untuk cara menggunakan cheat di PSBB ini sudah kami jelaskan di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek aja di deskripsi video ya untuk cara memasang cheat game ini. Oke, dan cukup sampai di sini aja untuk video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata dari video kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye. Oof.